Gregu. Sebentar maaf. Oke. Okay. Jujur nih ya, gua ngelihat permainan lu tuh sangat-sangat berubah. Mau nanya titiknya itu di mana sampai kan enggak mungkin dong kita langsung berubah gitu loh. Tapi apa sih yang membuat lo jujur permainan lo berubah banget dan lebih apa ya, lebih bagus, lebih maksudnya titik apanya nih, Mbak? Apa sih yang sampai kok bisa tiba-tiba ibaratnya berubah gitu loh. Oh, okay. Langsung kayak macan. Pukulannya. Terus okay. drop shot. Kayaknya mungkin awal banget gitu kali ya, sebelum hasilnya kelihatan. Kayaknya aku lebih nerima aja gitu kali. Iya, kayak gitu ya, karena kayaknya aku mulai sadar kayak proses semua orang tuh beda-beda dan gak bisa disamain gitu kan. Jadi kayaknya aku udah mulai bisa terima itu dan aku udah mulai apa ya? Jadi tahu gitu, setelah penerima aku jadi tahu aku harus, setelah ini harus apa. Terus aku jadi tahu juga apa ya, kayak aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, aku harus gini, harus gitu semua kayaknya. Jadi dari rasa ikhlas itu yang membuat ibaratnya permainan lo jadi keluar gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan yang kita lihat dari sekarang, maksudnya yang sekarang pertandingannya ya perubahan ya, karena rasa dari berarti main ya, berarti pikiran sendiri ya, mental ya yang bisa bikin lo berubah kayak gitu ya. Oke, Gregu, good luck ya, semoga naik-naik terus prestasinya. Mari kita